capek juga ya. Aduh, ingetan. Semoga aja kayak kita laku. Iya ini. Di sana juga masih ada. Lumayan buat nambah-nambahin beli makanan. Gimana ya? Kita bisa banyak dapat duit. Kita nyuyul aja. Ada-ada aja lu. Biar kita bisa dapat uang banyak. Enggak lah, dosa itu. Ya enggak apa-apa lah. Biar kita dapat uang banyak. Kita capek-capek kerja, cepet-cepet jadi orang kaya. Ya, itu kan dosa, haram itu hukumnya. Ya enggak apa-apa lah, biar kita dapat uang. Daripada kita kerja-kerja kayak gini, berat. Gimana ya? Lah, lu mah ngelantur ngomongnya. Nah, lumayan uangnya. Lah, lu lantur aja lu mah. Bisa cepet kaya kita. Cepet kaya, cepet kaya. Itu haram itu. Enggak apa-apa. Kamu tadi ngelangkah kuburan itu ya? Iya, itu emang kuburan siapa? Itu kuburan Ki Jarong. Hah, gimana itu ya? Ya nggak tahu. Semoga aja dia nggak bangkit lagi. Iya, semoga aja. Yaudahlah, kita pulang aja. Perasaan gua nggak enak lagi. Yaudah, pulang. Akhirnya aku bangkit kembali. Awas kau Ustaz Harudin, aku akan cari kendi itu kembali. Ya masih lokal lah, yang penting ikut gua aja besok. Gimana? Gas aja. Guys, ikut. Wih, Ki Jarong ya tadi? Benar kan Ki Jarong udah mati? Kayaknya Ki Jarong tadi. Yang benar. Benar. Ya tadi kayaknya Ki Jarong deh. Iya, itu kayak Ki Jarong ya. Iya, kayaknya Ki Jarong udah mati. Gak tahu juga. Bisa meresahkan warga lagi nih Ki Jarong kalau udah hidup lagi. Iya, gimana nih? Ki Jarong mungkin itu ya. Ah, kayaknya bukan. Itu halusinasi lo aja mungkin. Iya kali. Kita lanjut lagi. Iya. Bener itu Ki Jarong. Iya kali. Biasanya kayaknya itu Ki Jarong. Sepertinya tidak ada orang lagi. Akhirnya kendi ini telah aku temukan lagi. Hahaha.
Hahaha, akhirnya kendi ini sudah di tanganku lagi. Tuyul-tuyul ini akan kusebarkan seluruh kampung ini. Hai tuyul-tuyul, nyebarlah kau di kampung-kampung. Kalau bisa resahkan kampung ini, carikan uang untukku. Hai, sudahlah, aku mau istirahat dulu. Lelah kali padamu. Kali kita ya kerja. Ngomong-ngomong, kapan kita panen? Tahu ini paling juga 9-2 bulan lagi. Ya mau cepat punya uang ini. Tunggu aja kita. Iya. Jo, gue mandi dulu lah. Udah lama di sana. Panas juga gua. Gerah juga ya. Oh. Kok dikunci? Kemana? Pada kemana? Ini kepala rumah. Capek kerja, pengen mandi, malah dikunci pintu. Raja mandinya, mau main lagi lah. Mudah-mudahan lele ini cepet gede. Ah, saya juga mandi lah. Udah gerah. Nggak enak betul ini. Ataupun tukang ojek dulu ini supaya cepat datang sini. Halo Pak Ojol, jemput saya di Gang Gelanggang ya. Sekarang tunggu. Yuk, Pak. Ya. Yuk. Nanti ya, saya. Jijinya pon ada di dalam teteh. Oh teteh jiji, tambah gemuk. Salim dulu Maya ya. Duduk dulu yuk, duduk ya. Ya. Nih dedenya nih. Eh sini, ini bonbon Maya ya. Sini teteh. Nih. Ini tasnya. Ini bikin kopi dulu ya. Bang. Oh. Nanti. Mana cecernya tuh teteh jiji, mana teteh jiji. Nah, di sini aja teh, mainnya di teh, di sini. Duduk sini aja tetehnya, tetehnya nggak apa-apa di sini.
Ini saya Wawan, suaminya Bu Lela. Saya ini baru datang dari kota. Bisa ke rumah saya dulu nggak, Pak? Ada urusan penting soalnya. Oh, yaudah, nanti saya ke rumah ya, ya. Yaudah, saya tunggu, Pak, ya. Yaudah, tunggu aja, Pak, di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak RT. Silakan masuk, Pak. Iya. Masuk, Pak. Apa yang banyak bawaan? Barusan tadi, Pak. Apa lokal di sana? Ya, kalau lokal ya namanya kita kerja di luar. Iyalah, di sini nggak ada pekerjaan, kawan. Sama aja di sana juga, Pak. Menurut warga juga banyak yang ngeluh. Sama aja di sana juga. Kadang-kadang kita ada, kadang-kadang enggak. Iya. Sama kayak di sini. Ya, berhubung kita daripada di kampung kan penghasilan kita apa di mana juga yang iya. Pengalaman lah intinya. Iya. Dari pengalaman lah hitung-hitung ya. Iya. Iya. Oh iya, Pak. Ada yang mau saya tanyain. Ya, tadi kan saya niat saya kan kenapa nggak betul ini tujuannya gitu kan. Tadi kan istri saya sempat cerita sama saya panjang lebar lah. Bahwa dia itu kehilangan uang. Emang sih uangnya itu nggak seberapa, tapi ya kalau lama kelamaan pasti uang itu besar. Ya, selain daripada itu kan
selain istri saya juga, Ibu Rahma juga sama aja kemalingan. Itu gimana itu Pak, tanggapan Bapak sendiri? Apa perlu ditindaklanjuti? Apa kita harus diam aja kan? Gimana itu Pak? Waduh, kayaknya tuyul ini ada lagi kayaknya Pak. Kita harus selidiki lah bareng-bareng. Apa jangan-jangan sama tuyul ini Pak ya? Soalnya ini kan kalau sama orang otomatis kan itu uang itu pasti diambil semua. Tapi ini cuma dikit tuh uang yang diambil tuh Pak. Udah gini aja kawan, kita jangan seujung dulu, lebih baik kita selidikin aja dulu. Siapa tahu istri bapak ini lupa naro. Enggak Pak, ini saya kuat itu di tuyul Pak. Udah nanti kita selidikin aja bareng-bareng. Siapa tahu ketemu solusinya Pak. Iya Pak, saya ngikut aja. Apa menurut Bapak bagus, kita sebagai warga ngikut Pak. Iya. Oh iya Pak, sampai lupa saya ini. Mau minum kopi apa minum teh ini? Ya udah Pak, terima kasih. Terus Pak, saya juga lagi buru-buru, ada tamu di rumah. Oh iya udah ya Pak. Makasih Pak ya atas bantuannya ya, Pak ya. Ya udah Pak, saya pulang dulu ya. Iya. Nanti Pak ya. Pak, bolehlah kehilangan duit lagi. Aneh ya, jangan-jangan tuyul itu ada lagi. Masa sih Bu, tuyul itu ada lagi? Iya Pak, soalnya warga udah banyak yang kehilangan. Jangan-jangan ada lagi. Bisa jadi tuyul itu sudah berkeliaran di kampung kita. Gimana ya? Ya udah Pak, kita lapor Pak RT sama Pak Wan aja. Pak Wan kan udah datang. Emang Pak Wan mau datang? Udah tadi aku udah lihat dia udah pulang. Ya udah kita ini aja laporan aja. Ya udah biar kampung kita aman, kita cari solusi dan kita lapor Pak RT. Ya udah kalau gitu kita lapor aja. Iya Pak, kayaknya si dedeknya udah rewel tuh mau tidur. Aku tidurin si dedek dulu ya. Oh itu mereka. Gila aja kalian. Main saja kalian. Ampun, bos. Soalnya kalian nyari duit lagi. Iya, raja tuyul. Bos, kami nyari duit dulu. Enak juga ya duduk di sini. Iya. Kita mau cari duit apa mau tidur?